Masih masuk enggak nilainya tapi dapat reward-nya kurang floriferousness dan stem stem baku 7. Sifat dan susunan untuk bunga 7. Ya 6 7 deh. Oke. Kemudian ukuran bunga? Ukuran bunga enggak mungkin sempurna karena ini rata kecil dibandingkan ini. Ada yang lebih gede mungkin 7. Oke, bagus. Kemudian oke, 7 7 2 1. Warnanya ini okay. Warnanya bagus. Kalau warna bagus ya. Iya, yeah, oke. Okay. Warnanya ini mungkin sepal petal itu sepal 4. Sepal 4 masih 4 ya. Apa? Sepal maksimal 5. Boleh berarti 4. Oh iya, sepal kasih 4. Oke. Okay. Kemudian lipnya kasih 5 tadi katanya. Itu kan tahu ukuran. Oh iya ya, ini warna ya. Sorry. Ini lipnya warnanya bagus banget. Kombinasinya tuh ada putihnya, ada kemaruannya, ada boleh dibilang warnanya untuk lipnya sempurna deh. Oke. Okay. Kasih 6. 6, oke, okay, siap. Warna petal ya. Iya. Yeah. Warna petalnya 3. Oke. Okay. Masuk. Warna keseluruhan? Warna keseluruhan maksimal 15. 12. 12. Oke. Okay. 13 dia pasti masih bisa diimprove nih warnanya. Coba dihitung 25 tambah 26. 26 terus ditambah 28. 79. Masuk. Masuk AM. Enggak. Salah. ACC. Ya kurang sedikit. Kurangnya aja jadi 76 gitu ya biar enggak glow. Iya, betul. Kalau 79 kan itu kurang. Iya, betul maksudnya kayak. Iya, betul. Oke. Tapi maksudnya kenapa kok 76 tuh improvement-nya ada gitu. Dia dari 76 tuh bisa diharapkan naik jadi 80 dengan budidaya. Oh, ini kan karena dari alam ya. Makanya kalau kenapa saya bilang cacing mempengaruhi seorang penyilang. Penyilangnya nanti dapat pesanan dari customernya. Tolong dong saya dibuatkan ini yang lebih kuat. Ini enggak kuat ini loyo begini mungkin oh bivalse lebih dekat. Kalau dengan bivalse mungkin bisa lebih ini walaupun kembangnya jadi kecil. Nah itu ruang untuk merubahnya itu ada. Tapi kalau orang ngasih nilai 90, ruang ya. Untuk merubahnya itu hampir enggak ada. Betul. Ternyata masih masuk kamu.